Halo everyone, hari ini kita akan belajar cara memainkan game PSX yang berformat ISO atau BIM. Di sini kalian lihat, ada One Piece Grand Battle 2 kayak BIM, kemudian Super Rumble buat ISO. Nah, kedua file ini tidak bisa dibuka secara langsung, sehingga kita langsung dapat bermain seperti game PSX yang berformat EXT. Nah, untuk membukanya, kalian harus menggunakan satu software, yaitu ini. PSX. Kalian bisa mendownloadnya di Mediafire, linknya sudah saya sediakan. Tapi jika kalian masih memerlukan PSX 13, linknya juga sudah saya sediakan di bawah. Ini berguna untuk biasanya. Kemudian yang ini kita buka, kemudian di config kita videonya dari Director House, kita ubah jadi PSX Animation kita. Oke, kemudian sound dari Andi dijadikan FPSN juga. Oke, kemudian di CD room, nah dari core yang biasa jadi yang ini W2K core 1.7. Kemudian untuk biasnya kalian pilih yang sudah tertera di sini. Nah, yang open. Kemudian untuk memory card kalian bisa pilih yang mana aja dari ketiga ini untuk memory card yang pertama. Untuk memory card yang kedua sama ini. Kemudian untuk konfigurasi gamepad atau stick, nah di sini secara umum ini. Kemudian kalian harus konfigurasikan menggunakan stick kalian atau terserah, tidak pakai stick, tidak apa. Ini kanan, bawah, kiri, atas. 1, 2. Sini, ini, pasti konfigurasikan semua. Di sini, 3, bulat, silang. Kemudian jangan lupa gamepad port yang kedua agar kalian bisa bermain dengan dua pemain. Nah, aku memakai satu menu stick atau satu stick, jadi ya untuk pad yang kedua aku gunakan keyboard. Ini port left control, left control, up, left, down, right. Di sini aku gunakan B, go start, kasih. Di sini R control, R shift, segitiga, bulat, silang, dan juga oke. Kemudian cara bermainnya sederhana, klik file, kemudian cancel. Kemudian pilih file yang mana saja, kalian mau ini di extreme, kemudian open. Aku jadikan layar kecil. Ya, masih game-nya masih berjalan. Ya, ini game-nya seperti ini. Jadi game PS3 ini sudah dapat dibuka.